Persebaya carikan kado terakhir untuk Coach Uston. Tak gentar hadapi Borneo FC, siap ambil poin penuh. Wiswaya Hekandaimu tampil. Bonek tidak usah khawatir dengan absennya Dusan. Kandaimu siap main. Mengerikan mantan bek Persebaya yaitu Leo Lelis siap berikan luka untuk Bonek Bonita sejagat raya. Yes, alhamdulillah. Kabar baik. Persebaya dipastikan bisa menang mudah lawan Borneo FC karena hal ini. Persebaya carikan kado terakhir untuk Coach Uston. Tak gentar hadapi Borneo FC, siap ambil poin penuh. Persebaya Surabaya akan menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 3 September. Green Force tak gentar menghadapi materi pemain tim tamu. Tak dapat disangkal bahwa Borneo FC memiliki pemain bagus di setiap lini. Fakta makin jelas ketika 7 pemain pesut etam dipanggil membela timnas Indonesia di segala umur. Sebut saja Nadeo Arga Winata, Stefano Janje Lilipali, Adam Alis Setiano, Komang Teguh Trisnanda, Muhammad Fajar Faturrahman, Dava Fasya Sumawijaya, dan Muhammad Taufani Muslihuddin. Sedangkan Persebaya hanya mengutus satu pemain, yakni kiper Arnando Ari membela timnas Indonesia U23. Selain itu, Borneo FC juga masih bercokol di peringkat kedua klasemen Liga 1 musim ini. Itu menjadi pertanda bahwa Persebaya tak akan mudah merealisasikan target 3 poin walau bermain di kandang sendiri. Fakta lainnya adalah Persebaya masih kesulitan selama perjumpaan dengan Borneo FC. Persebaya hanya menang sekali, imbang sekali, dan sisanya kalah dari 5 pertandingan terakhir. Meski demikian, Persebaya tak gentar menghadapi Borneo FC. Persebaya optimistis dapat mengimbangi permainan pesut etam, terutama meredam ketajaman klub yang telah mencetak 16 gol hingga pekan ke-10 tersebut. Borneo FC punya sayap bagus-bagus, bola-bola matinya juga istimewa. Kita sudah menjalani serangkaian taktikal, semoga pertandingan nanti kita bisa meredam serangan mereka, ujar caretaker Persebaya Uston Nawawi. Uston pun berkait melanjutkan tren apik timnya dalam lanjutan Liga 1 musim ini, apalagi pertandingan ini akan menjadi tugas terakhirnya sebagai caretaker Persebaya. Kita sudah latihan untuk persiapan lawan Borneo FC, tentunya kita fokus di kandang untuk ambil 3 poin, tandasnya. Wiswaya Hekandaimu tampil. Bonek tidak usah khawatir dengan absennya Dusan. Kandaimu siap main. Yohanes Kandaimu berpeluang kembali dimainkan saat Persebaya Surabaya menjamu Borneo FC Minggu 3 September. Kandaimu diprediksi jadi starter menggantikan Dusan Stefanovic yang absen karena cedera. Pada sesi latihan Persebaya, Kamis 31 Agustus, ia tampak terlihat berlatih dan bertandem dengan Kadek Raditya. Kandaimu sendiri mengaku siap jika diberi kepercayaan bermain tim pelatih. Jika saat lawan Borneo FC saya dipilih, saya siap, ujar Kandaimu, Jumat 1 September 2023. Sebelumnya Kandaimu sempat diberi kepercayaan caretaker Uston Nawawi pada pertandingan melawan PSS Sleman, Sabtu 26 Agustus. Dia masuk pada babak kedua menggantikan Dusan Stefanovic yang mengalami masalah di engkel kakinya. Kandaimu tampil cukup baik di laga debutnya bersama bajul ijo tersebut. Bek 28 tahun itu sukses mengantarkan timnya mencatatkan clean sheet. Bagus performa Kandaimu, tidak ada masalah, tinggal nanti siapa yang siap kami mainkan, puji Uston kepada Kandaimu. Mengenai debutnya saat itu, Kandaimu mengaku senang meski hanya masuk sebagai pemain pengganti. Puji Tuhan, sangat senang sekali diberi kepercayaan oleh Coach Uston, meskipun itu masuk sebagai pengganti, saya tetap bersyukur, imbuhnya. Tugas berat akan dihadapi Kandaimu dalam laga melawan Borneo FC. Pasalnya Borneo FC memiliki lini depan yang tajam di Liga 1 sejauh ini. Dari 10 pertandingan, mereka berhasil menciptakan 16 gol. Meski begitu, Kandaimu tak gentar. Dia siap memberikan penampilan terbaiknya supaya tim terus melanjutkan catatan clean sheet. Baik striker asing maupun lokal, saya siap menjaganya, pungkas Kandaimu. Yes, alhamdulillah. Kabar baik.
Persebaya dipastikan bisa menang mudah lawan Borneo FC karena hal ini. 7 pemain Borneo FC mendapat panggilan Timnas Indonesia dalam kategori umur yang berbeda. 4 pemain dipanggil Timnas Indonesia U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2024. Mereka adalah Fajar Faturrahman, Taufani Muslihuddin, Komang Teguh Trisnanda, Dava Fasya. Sedangkan 3 pemain Adam Alis, Stefano Lillipali, hingga Nadeo Arga Winata bergabung Timnas Senior untuk ajang FIFA Matchday yang berlangsung mulai 4 hingga 12 September 2023. Menanggapi pemanggilan tersebut, manajer Borneo FC Dandri Dauri merasa bangga dan mendukung pemainnya. Karena hasil dari latihan dan berkompetisi seorang pemain sepak bola bertujuan untuk bergabung dengan Timnas. Terus terang, kami sangat bangga dengan pemanggilan penggawa Borneo FC ini, ujar Dandri Dauri. Muara dari hasil latihan dan pertandingan bagi seorang pemain yakni membela negara. Itulah sebabnya kami tak pernah menghalangi pemain bergabung ke Timnas Indonesia, imbunya. Sementara itu, pelatih Borneo FC Peter Huistra mengaku tidak khawatir dengan kepergian 7 pemain ke Timnas karena ini menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitasnya. Pada pekan 11, Borneo FC akan menjalani laga berat melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu 3 September sore. Kami bangga dengan pemain kami yang dipanggil Timnas. Ini menunjukkan bahwa kami memiliki tim yang berkualitas. Kami juga percaya dengan pemain yang ada di sini. Mereka bisa mengisi posisi yang kosong, ujar pelatih asal Belanda itu. Kami punya rekor bagus di 7 pertandingan terakhir. Kami tidak pernah kalah. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bermain baik. Kami tahu Persebaya adalah tim kuat, tapi kami siap untuk bersaing, pungkasnya. Mengerikan mantan bek Persebaya yaitu Leo Lelis siap berikan luka untuk bonek bonita sejagat raya. Bek Borneo FC Leo Lelis didepak Persebaya Surabaya di awal musim, kini bisa berikan luka pada pertemuan Liga 1 2023 per 2024 pekan ke-11 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Seperti diketahui, Leo Lelis merupakan pemain asing Persebaya Surabaya musim lalu. Bek asal Brasil itu mengukir total 5 gol dalam 29 penampilannya bersama Bajul Ijo. Ia kemudian bergabung bersama Borneo FC di musim baru bersama Pesut Etam. Leo Lelis tetap menjadi sosok bek yang produktif. Pemain berpostur 189 cm itu sudah mengoleksi total 2 gol dari 8 penampilannya musim ini. Kesuburan Leo Lelis bisa jadi senjata Borneo FC saat menyambangi markas Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-11 Liga 1 2023 per 2024.